بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Hadirin jamaah solat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini spesial. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk menyambut keberkahan di pagi hari diiringi dengan hujan, dan ini tanda Allah ingin memperlihatkan berita gembira bagi orang-orang yang senantiasa terbangun di subuh hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla bardain dakhala al-jannah." Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, yaitu salat subuh dan salat asar, maka Allah jamin masuk surga. Ini berita gembira Pak untuk kita semua yang menghidupkan subuhnya dan terus menghidupkan subuhnya. Allah menjaminkan kepada kita surganya. Siapakah mereka yang tidak begitu bersyukur kepada Allah apabila Allah memberikan dia keistimewaan yang lebih baik daripada apa yang dia dapatkan di permukaan bumi, lebih baik daripada apa yang dia rasakan selama dia hidup di permukaan bumi. Orang yang sengsara di permukaan bumi ini, orang yang mungkin hidup dengan keterbatasan, akan tetapi di waktu dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, 60 tahun, 70 tahun dia merasakan penderitaan di permukaan bumi selama dia hidup, dia tidak akan pernah merasakan mengatakan bahwa dulu saya menderita. Akan tetapi dia, Allah hilangkan penderitaan itu dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Salam dan salawat asjunya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi beserta para sahabatnya memperjuangkan agama ini melalui jihad, melalui pertempuran, melalui kesungguhan, melalui keikhlasan, melalui ketabahan, melalui sedekahnya, melalui kebaikan-kebaikan lainnya, sehingga agama ini sampai di tengah-tengah kita. Kita tidak akan pernah merasakan manisnya iman ini, hadirin, apabila tidak ada orang yang berkorban, tidak ada manusia yang berkorban sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pengen juga sama kita, bagaimana kita pengorbanan kita untuk agama ini nomor satu. Karena warisan terbaik bagi generasi umat adalah agama. Siapa yang akan meneruskan agama ini kalau bukan kita punya generasi-generasi yang terbaik? Hari ini di masjid dipenuhi dengan orang tua, anak muda kurang. Tidak ada generasi-generasi baru kita. Siapa yang ingin melanjutkan generasi-generasinya, maka berwasiatlah untuknya untuk agama. Warisan yang terbaik bagi mereka adalah agama. Sehingga hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setiap ada kata yang menyampaikan wahai orang-orang beriman, maka marilah kita menyimaknya dengan baik-baik. Apa kata perintah setelahnya? Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullah, apabila kita menolong agama Allah, ini janji Allah Pak, yansurkumullah,
maka Allah juga akan menolong kita, Pak. Kita bekerja, kita berbuat kebaikan, masalah kita selesai. Ketahuilah, orang yang menyelesaikan masalah kita itu adalah perantara semata. Yakinilah bahwa semuanya ini adalah Allah yang menolong kita. Tidak ada manusia yang dipandang baik di permukaan bumi ini apabila Allah tidak memberikan Rahman dan Rahimnya. Tidak ada manusia yang bisa dipandang orang yang terbaik di permukaan bumi ini apabila Allah tidak memberikan dia iman. Kalaulah kita mengaku sayalah orang yang paling terbaik di permukaan bumi ini, saya adalah orang yang paling istimewa di permukaan bumi ini, ketahuilah itu berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kasih sayang Allah, Allah tidak buka aib kita, Pak. Kalau Allah buka aib kita, selesai kita. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terhindar dari fitnah, baik yang kentara maupun yang tidak. Allahumma fadna minal fitani ma zuhara minha wa ma batan. Doa ini di waktu kita panjatkan, maka kita bermohon kepada Allah untuk terhindar dari fitnah, baik yang jelas maupun yang tidak, mau yang kentara maupun yang tersembunyi. Allahumma fadna minal fitani ma zuhara minha wa ma batan. Hadirin jamaah solat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kistimewaan-kistimewaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, keistimewaannya sangat luar biasa, Pak. Orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia dari masalah. Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia, menyelesaikan masalahnya. Tidak ada satupun orang yang hidup, Pak, tidak ada masalahnya. Baik yang masalah yang kecil ataupun masalah yang besar, pasti kita punya masalah, Pak. Tetapi bagaimana Allah menenangkan hati kita, Pak? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan yang keji? Tatkala kita mempunyai masalah, lisan kita ini kita tidak bisa menjaganya, mengucapkan mencaci orang lain ataupun berburuk sangka kepada orang lain. Maka bagi orang-orang yang bertakwa, Allah jaga lisannya. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan selesaikan masalahnya melalui tentara-tentara Allah, melalui daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita, membantu kita ke arah untuk bagaimana hati kita ini tenang. Iya. Kalaulah kita ingin betul-betul diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas dan biasa kita dengarkan. Dan begitu pula apabila kita ingin selesai masalahnya, Allah sudah memberikan kita petunjuk dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita punya masalah, Pak, minta pertolongan kepada Allah. Kalau Allah ditempati tempat minta pertolongan, maka Allah paling suka sama kita. Allah paling cinta sama kita. Cuma satu dimintaki, Pak, cuma Allah. Nanti Allah gerakkan tentara-tentaranya, baik dari kalangan malaikat ataupun manusia, yang menolong kita. Hanya satu keyakinan kita, hanya kepada Allah. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di waktu dia dilempar ke dalam api, masya Allah, datang malaikat Jibril, Pak, ya Nabi Allah, ya Habibullah, apa yang kau inginkan sekarang ini sementara dia mau dilempar, Pak? Apabila wahai malaikat Jibril, kau yang mau menolong saya tidak butuh dengan engkau. Ditolak, Pak. Terus dia berzikir kepada Allah, hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia semata-mata hanya ingin ditolong oleh Allah.
Sehingga Allah langsung berkata kepada api, ya nar kuni bardan, wahai api jadilah dingin. Tuh Pak, kalau kenyataan di dunia ini api itu tidak bisa dingin, panas. Tapi kalau itu perintah dari yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan api, maka tentu api ini wajib untuk tunduk kepada Allah. Maka api langsung dingin Pak. Dan satu riwayat menyebutkan bahwa kehidupan Nabi Ibrahim yang paling terindah di waktu dia dalam api, dia merasakan begitu sejuknya surga dalam api. Karena itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua adalah mati Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan mendirikan solat. Ada masalah, sabarlah dan mendirikan solat, minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan kita dari masalah-masalah kita. Jangan kita lari kepada teman-teman kita dahulu. Teman-teman kita dahulu pasti menceritakan solusi-solusi, teori-teori yang mungkin selalu kita dengarkan. Tetapi kembalilah dulu kepada Allah, nanti Allah berikan kita petunjuk. Jalur-jalur inilah bagaimana kita wajib bersabar, Pak. Bersabar dengan apa? Dengan ujian, tantangan yang Allah berikan di permukaan bumi ini. Maka tidaklah dikatakan kita beriman sebelum Allah menguji kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surganya. Tidak mudah memasuki surga, Pak. Butuh dengan kesabaran, butuh dengan cobaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pengen kepada kita, apakah hamba-Ku ini kembali ke saya atau tidak? Kembali kepada Rabb-nya atau tidak? Sehingga manusia di waktu dia sakit, bagaimana dia mengingat Allah? Dan begitulah perumpamaan, wahai hamba-Ku. Ya. Ketahuilah bahwa tidak ada tempat kembali melainkan kepada Allah semata. Maka semua ini adalah cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana kita senantiasa meningkatkan takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, poin keduanya adalah spesialnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah Allah akan memberikan rezeki secara kita tidak duga-duga. Secara tiba-tiba, tiba-tiba ada orang yang datang memberikan kita bantuan. Ya, itulah cara Allah. Kalau cara manusia mungkin bisa dimasuk akal, tetapi cara Allah, ketahuilah bahwa tentu kita tidak bisa prediksikan. Karena kalau kita mau mengumpulkan, Pak, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan spesial bagi orang-orang yang senantiasa salat qobliyah subuh. Ya, khairum minad dunya wa fiha. Salat qobliyah subuh saja, Pak, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Siapakah paling orang yang paling terkaya di permukaan bumi ini? Ya, kalau Bill Gates, ya, hartanya dolar, saya tidak bisa hitung berapa sudah. Orang terkaya. Tetapi ketahuilah, siapapun dia, entah itu dia mengatakan dia terbatas dalam ekonomi, ataupun alhamdulillah Allah berikan dia kecukupan dalam ekonomi, tetapi di waktu dia menjaga solat qobliyah subuhnya, maka sungguh dia adalah orang terkayanya Allah di permukaan bumi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ilmu. Iya. Diberikan ilmu kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada orang-orang yang bertakwa sehingga di waktu dia ingin menyelesaikan suatu perkara, maka dia senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita hari-hari membaca surah Al-Fatihah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini insyaallah Allah akan tunjukkan selama seorang hamba ini menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Dan tentu hadirah mati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah, asyaddu hubbalillah, besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga berkasih sayang kepadanya, Allah cinta kepadanya, maka Allah akan ajarkan dia ilmu.
Allah akan selesaikan masalah-masalahnya. Tentu hal ini akan menjadi berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena poin yang selanjutnya adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Tidak ada bekal yang terbaik pak kecuali takwa. Ya, hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas. Hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk salat berjamaah. Dengan waktu-waktu yang luang inilah Allah Subhanahu wa taala pengen untuk kita untuk terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terbelenggu dengan nafsu kita, tidak terbelenggu dengan dunia ini yang bagaikan buoy yang ada di lautan. Buoy yang ada di lautan muncul, hilang lagi. Muncul, hilang lagi. Begitulah dunia. Diburu, dikejar, hilang lagi, tidak didapat. Tetapi kalau kita fokus kepada Allah untuk agama kita, maka insyaAllah Allah akan berikan kita lautan. Yang lautan ini tidak akan bisa ada bangkai berada di tengah-tengahnya. Tidak ada kekafiran, kemaksiatan yang berada di tengah-tengahnya. Orang yang beriman dan bertakwa bagaikan lautan yang begitu suci. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu hari ini kita beriman. Iya, marilah kita menjaga keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, bunuh dengan ketaatan. Karena kita tidak tahu besok kita jadi apa. Apakah kita meninggal dalam keimanan atau tidak, Pak? Hari ini mungkin kita melihat orang-orang yang banyak bermaksiat. Kita tidak tahu, Pak. Apakah dia besok meninggal dalam keimanan? Olehnya itu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berhusnuzon. Ya, husnuzon kepada saudara-saudara kita dan terus menyampaikan kebaikan kepadanya. Karena terus terang kita tidak tahu apa nasib kita ini ke depan. Tetapi di waktu kita menjaga iman kita, insyaallah Allah jaminkan surga bagi kita. Allah jaminkan tempat yang paling layak bagi kita karena kita telah berkorban untuk agama Allah. Ya. Kita telah menunaikan solat karena as-salatu imanuddin, ya. Salah satu yang membebaskan kita dari siksa api neraka adalah solat. Ya. Membebaskan kita dari azab kubur solat. Kalaulah ada orang yang dibilang dirinya saya orang paling terbaik, terus dia tidak solat, mereka itu bukan orang yang terbaik di permukaan bumi. Karena standar kebaikan adalah dia menjaga solat lima waktunya. Ya. Standar kebaikan manusia adalah dia menjaga solat lima waktunya. Standar akhlak manusia adalah menjaga solat lima waktunya. Nah, kalau solat lima waktu, maka insya Allah Allah akan berikan dia spesial lagi. Apa itu? Iya. Aqimis solah. Inna solata tanha anil fahsya iwal wungka. Kata perintah, Pak. Aqimis solah. Dirikanlah solat. Maka solat ini akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu janji Allah. Jangan pernah ragukan, Pak. Karena kenapa? Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Inilah, Pak. Sehingga hadrahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita spesial dan terus kita berdoa semoga Allah terus memberikan kita ya kesempatan untuk solat subuh, karena solat yang paling Allah cintai adalah solat subuh. Dan solat-solat yang lain pun tetap dicintai. Tetapi ketahuilah, orang-orang munafik jarang untuk solat subuh dan solat isya berjamaah di masjid. Ya, orang-orang yang menjaga solat subuhnya, solat isyanya, masya Allah, sungguh Allah akan berikan dia cahaya di hari kemudian nantinya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surga sebagaimana orang-orang yang masuk surga, Pak. Orang yang masuk surga tidak berbangga-bangga dengan amalnya, tapi apa yang dia katakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Inilah perkataan orang-orang yang beriman di waktu dia masuk surga. Tidak membanggakan dengan amalnya selama dia hidup. Tetapi dia katakan, saya memuji Allah, bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan saya iman dan hidayah di waktu saya hidup sehingga saya bisa masuk surga. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga nasihat ini untuk pribadi saya, untuk menjadikan motivasi dalam pribadi untuk meningkatkan iman dan takwa saya, dan khususnya pribadi saya dan umumnya bagi kita semuanya. Segala kebaikan yang kita dengarkan di masjid ini, marilah kita sampaikan di keluarga-keluarga kita. Sebagaimana para sahabat di waktu dia berada di majlis para majlisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang didengarkan dia sampaikan kepada keluarganya, sehingga keluarganya hidup dengan suasana agama dan tidak jauh dari perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Iya.